Ini nampak betik besar. Jangan duduk belakang macam tu. Betik ni sangat besar tau. Berapa ekor kita nak belok nak buat nak sini ni? Ayam gajah. Satu. Angkat sikit je. 3, 4, 5. Ah, siapa pula nak kena potong ni? Siapa pula kena nak potong? Tu. Ha? Run Forrest, run. Ini ayam apa? Ayam jantan. Ayam tu. Rainbow apa rainbow? Rainbow pimpin. Rainbow dash. Saya nak buang isi perut dia lah. Kan? Keluarkan isi perut dia, perut dia, usus, perut dengan usus. Okay. Dan juga hati, jantung, segala lah isi yang di dalamnya. So okay. Ni step kedua selepas sembelih lah. Yes, selepas mati. Lepas mati ya. Ha, sembelih tunggu mati dulu. Kan, lepas sembelih tunggu buang tak boleh. Kan. Don't try at home eh. Selamat untuk sepatutnya kami ke umrah minggu depan, tapi sebab COVID-19 kita ditunda tak tahu bila, tapi kenduri still on. Ni guys, ni pokok salak, bukan pokok kurma. Inilah orang kampung, makanan semua ada keliling rumah. Ni kita tengah petik cubi mak. Nak buat pecal. Apa lagi mak ada kat belakang ni mak? Selain pucuk ubi ni. Macam-macam ada. Pisang ada, pokok rambai. Rambai ke langsat mak? Dokong. Ini pisang apa? Ini pisang toman. Pisang toman. Ni pokok. Dokong. Pokok mengkudu. Dokong. Awak nak pokok dokong saya? Wah. Tapi tak ada buah. Dia baru lepas berbuah ke? Baru habis. Ni petik ni ha, lebih dalam dua daun besar ni bawah ni boleh petik ah. Ha. Tapi yang ni tak boleh petik sebab ini kita tanam untuk makan ubi, bukan makan pucuk. Kalau kita tanam untuk makan ubi tapi kita ambil pucuk, nanti dia punya isi ubi tak bagus. Ah, ha, petua. Spesialnya durian ni kita ambil daripada hutan, daripada bukit, daripada orang asli. Dia rasa macam ala-ala cempedak. Ha, dia punya duri ni halus tau. Lepas tu buahnya pun ulas kecil-kecil. Rasa ada irai-irai cempedak. Bukan dalam Belanda? Bukan. So ini tengoklah lagi 10 tahun. 10 tahun kan? Jom tengok yang menariknya kat kampung ni sampai sekarang kita masih mengamalkan konsep rewang. Ah, kenduri kecil je tapi setiap ada rewang. Jiran-jiran terdekat. So ini makcik-makcik. Nanti kalau dah tak ada makcik-makcik ni agak ada tak lagi rewang ke? Macam ni nang. Muda ni tak ada dah. Apa pendapat makcik sekalian mengenai rewang?
Bagus ke tak bagus ke rewang ni? Bagus. Ada bagus, ada yang tak bagusnya. Kalau bagus, say hey! Yang ni nak buat apa, cik? Sayur pisang lemak. Ni bunga kebangsaan ni nampak ni. Bunga kebangsaan tahu. Pegaga ni kalau tengok dekat bandar-bandar dia pegaga ulam biasa tau. Ini pegaga memang pegaga yang berhasiat tu pegaga ni. Ha, kalau kita nak tahu dia tak besar sangat, lepas tu daun dia berketak-ketak macam ni. Ketak-ketak-ketak-ketak-ketak. Ingat anak pokok ketum ni. Kalau dekat bandar tu kau lebar besar tapi dia punya daun rata je. Itu sekadar ulam, hasiat dia kurang. Yang ni hasiat bumbu tu tinggi. Pak, let buat sendiri. Tengah masak apa ni, Salin? Tak tahu, saya tolong kacau. Tolong kacau je. Rancangan kita pada hari ini, kita jumpa pada siri yang akan datang. Wah, sama.